Akibat jalan licin dari tumpahan tanah dan pasir, seorang pengendara motor wanita terjatuh di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menghilangkan tanah dan pasir menghindari korban bertambah. Kerumunan warga hendak melakukan evakuasi terhadap seorang pengendara wanita yang terjatuh dari motor yang dikendarainya di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengendara motor ini terjatuh akibat jalan licin dari tumpahan tanah dan pasir. Tugas pemadam kebakaran dari sektor Kelapa Gading dikerahkan untuk membersihkan lokasi kejadian dari tumpahan tanah dan pasir. Petugas membersihkan jalan licin ini menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran. Nah, setelah kita lihat di sini ternyata itu tanah-tanah yang jatuh campur dengan pasir. Menurut informasi dari warga sekitar sini, dari malam minggu kemarin sudah ada yang jatuh, Pak. Jadi mereka minta ditindaklanjuti untuk masalah penyiraman tanah yang ada di jalanan. Arus lalu lintas di kawasan ini sempat tersendat saat proses pembersihan jalan yang licin. Polisi turut membantu pengaturan arus lalu lintas agar tidak mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.